kediritribunus.co.id. Multazam Al-Hadi Biro Perjalanan Umroh dan Haji kembali mengadakan acara rutinan bulanan yakni pengajian umum. Mujahadah Dzikrul Ghafilin Akbar yang secara kontinu dilaksanakan di Aula Gedung Yayasan Islamic Center Multazam Al-Hadi, Dusun Sambirsik, Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jumat 1 Maret 2019. Kegiatan pengajian umum rutin ini selalu menjadi daya tarik wisata religi pengajian agama yang dihadiri mencapai ratusan jamaah, di antaranya dari warga Desa Tunglur, para alumni jamaah haji maupun umroh dan calon jamaah haji maupun umroh. Tak ketinggalan para musbika Kecamatan Badas dan Pare yang selalu antusias dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Multazam Al-Hadi Abah Samsul. Sebagai pencerahan rohani, tausiah dari acara pengajian umum pada malam itu yaitu Kiai Haji Agus Sabut Panoto Projo, putra dari Gusmi Ponpes Alfalah Ploso Mojo Kediri. Pengajian rutin ini dilaksanakan sejak pukul 19 WIB, yang sebelumnya seharian diisi dengan kegiatan pengajian Kataman Al-Quran, dan dilanjutkan dzikir Ghafilin pada malam harinya. Ya Hannan,
Ya Manan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ighfir lana warhamna. Dan pesan secara umum kegiatan Auditul Wafil Indonesia begini, kita ini kan hidup di akhir zaman, di akhir zaman yang memang terpa apa itu ya, katakanlah tidak sama kita hidup di zaman kakek nenek dulu, otomatis kan mana. Makanya pertama saya sangat mendukung perjuangan Pak Bapak Sabtu Hadi memimpin jamaah untuk berkhidmat dan tetap urutan pertama adalah nawaitu taubat. Semakin sering kesana semakin baik. Amin amin. Terus kedua, soal ikut hobi ini juga katakanlah juga penting sekali, karena kita ini kan pasti apa ya, ya tidak lepas dari namanya suka juga kehidupan lah, termasuk harapannya Gusmin sang persib di Gulkovilin, di Gulkovilin ini menjadi semacam sarana, jadi semacam sarana kita ini apa ya, untuk semacam mendampingi perjalanan hidup di dunia ini. Amin, amin, amin. Termasuk sarana bekal menuju Allah di akhirat. Dan yang terakhir, semoga lah yayasan di bawah pimpinan Bapak Haji Sabtu Hadi ini, amin, semakin berkembang, amin, amin, semakin jaya, amin, dan mendapat ridho dari Allah, amin, amin, amin. Disertai dengan tikun hobi ini cuma semoga semakin membawa keberkahan. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Doha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, kami keluarga besar Yayasan Islamic Center Multazam Al-Hadi Malik Kiri telah sukses dan berjalan lancar melaksanakan kegiatan rutin pengajian dan pembacaan Auratul Ghafilin setiap malam Sabtu lagi. Alhamdulillah malam hari ini acara dihadiri langsung oleh Putra K. Hamim Jazuli Kusmi, yaitu Besaput Panoto Projo, juga Gus Meri bin Besaput Panoto Projo. Kehadiran beliau berdua alhamdulillah mampu menjadi spirit kami bersama, sekaligus menerima ijazah langsung dari putra pendiri pencipta tunggal Aurat di Gulkovilin. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan pembacaan Aurat di Gulkovilin setiap malam Sabtu lagi dan juga pengajian umum ini nanti bisa istiqomah ila yaumil qiyamah.
Tadi ada hampir 1000 orang yang mengikuti kegiatan dengan khusus. Mudah-mudahan menjadi wasilah. Sekali lagi Yayasan Islam Islamik Mutajam Al-Haji Tour and Travel, khususnya yang bergerak dalam bidang haji, umroh, dan haji plus, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah dan bermanfaat kepada masyarakat Kediri dan sekitarnya. Alhamdulillah, kami juga mohon doa itu tanggal 4 Maret nanti dan juga tanggal 25 April kami akan berangkat umroh bersama 100 jamaah ke Tanah Suci Makkah, Al-Karamah, dan juga Madinah Al-Munawwarah. Pada kesempatan ini juga ada yang istimewa, ada undian umroh gratis untuk 2 orang supir angkot dan juga tukang becak. Dan Mutazam Al-Hadi memberikan undian umroh gratis juga kepada salah satu takmir masjid, yaitu Bapak Fadil, Dusun Mipitan, Desa Jarak, Kecamatan Losokaden. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada kepedulian Yayasan Islamic Center Mutazam Al-Hadi. Juga pemirsa TV Doho yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kami juga berbagi. Mutazam Al-Hadi memberikan bantuan sebesar 25 juta rupiah untuk pembelian mobil ambulan dalam rangka Jatim NU-HUT yang kita serahkan kepada MBC NU Badas. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ukhuwah, tali silaturahim dan keberkahan kita bersama. Apa yang menjadi cita-cita kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami mohon maaf, kami mohon doa restu. Mudah-mudahan sekali lagi Mutazam Al-Hadi Tour and Travel di bawah naungan Yayasan Islamic Center Mutazam Al-Hadi betul-betul mendapatkan hidayah, inayah, inabah dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Yang paling utama ada kabar gembira untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya. Sekarang cukup membayar Rp1.500.000 melalui Mutazam Al-Hadi, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan porsi haji. Dan juga DP hanya 1 juta saja bisa langsung berangkat dan sisanya bisa diangsur sampai 5 tahun. Inilah bagian daripada pelayanan dan kepedulian kami dari Mutazam Al-Hadi Tour and Travel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.